Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Arya Sulusindo. Pada kesempatan ini saya mau menawarkan satu unit atau menjual satu unit mobil, yaitu Audi TT dengan tahun yang agak klasik kayak ini ya. Ini dengan tahun pembuatan 2002. Mobilnya seperti apa? Saya akan menjelaskan secara rinci tiap sudut ataupun tiap panel yang dimiliki oleh mobil ini. Untuk bagian depan sesuai dengan tahunnya, kondisi lampunya juga masih asli ya, jadi warnanya juga sudah seperti ini. Kalau untuk cat ini ada yang disol, tapi harap dimaklumi saja, namanya juga tahun 2002. Mesin 1800 cc quattro. Ini bagian kap mesinnya. Ini untuk velg dan bannya juga sudah gantian, tapi bannya juga masih sangat tebal ya. Velgnya juga masih sangat bagus. Untuk ceramic brake-nya juga sudah oke sekali ya. Ini di bagian kanan mobil. Untuk velg dan bannya di bagian belakang, tepatnya di bagian kanan. Juga masih oke sekali ya. Untuk knopolnya ganjil. Ini lampu belakangnya. Untuk knalpot ada di sisi kiri saja. Ini bagian kiri. Untuk velg dan knalpot untuk velg dan bannya nggak usah diragukan lagi, masih sangat tebal, masih begitu oke. Untuk warna biru ada nilai lebihnya sendiri ya, mobil ini walaupun tua jadi tidak terlihat mobil tua, masih sangat elegan kalau kita lihat di jalanan itu. Jadi mobil ini masih bisa memancing mengundang mata untuk melirik. Kalau untuk video tidak perlu lama-lama ya. Sekarang saya ajak Anda untuk lihat sisi interior dari Audi TT 1800 cc dengan tahun pembuatan 2002. Ini transmisinya yang manual ya, bukan matic. Di sini akan saya tunjukkan interiornya juga. Ini dia interiornya. Meski tahun 2002, ini masih sangat bagus sekali ya interiornya. Ini memiliki 4 seater, walaupun terlihat sempit, tapi mobil ini memiliki 4 seater. Ya, sebagai pelengkap saja ya seater belakangnya. Untuk joknya semua juga masih manual. Bahan kulitnya masih bagus ya, masih oke sekali. Kalau untuk bagian interior terlihat masih sangat nyaman. Sedikit gelap ya, ini tempatnya showroomnya juga agak gelap. Ini ada head unitnya, juga ada emblem TT-nya. Ini untuk transmisinya manual pastinya. Kalau untuk bagian interior masih begitu nyaman ataupun tidak terlihat seperti tahun lama, kecuali kita memperhatikan head unit, tapi tidak ada salahnya ya untuk tahun segini mobil ini, apalagi mesinnya memiliki horsepower juga mencapai 300 ya. Bagian door trimnya juga terdapat kulit, bukan atom semuanya. Sekali lagi saya tunjukkan, untuk kulit setirnya juga masih bagus. Mobil masih lumayan memikat untuk dari segi interior. Nah, demikian penjelasan singkat saya untuk Audi TT dengan tahun pembuatan 2002. Mobil ini dibanderol di harga 255 juta rupiah. Untuk pembeliannya ini hanya bisa cash ya, karena dengan tahun segini.
barangkali minat bisa hubungi saya di nomor handphone 0811 93 85 88. Salam otomotif, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.